Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin di Abdillah wa ala alihi washabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Di kesempatan kali ini saya sangat bersyukur masih bisa menemani babang saya yang paling ganteng pokoknya se-Indonesia apa se-Jabotabek kan? Langsung aja sama babang saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawina ta'lum ta'lim nafl intifad wa kura tizki wa ifadat wa istifad wa hasalata musyukil kitab illahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair Tuha wajihi wa qurbihi wa sabihi subhanahu wa ta'ala Rabbi syrah li sudri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa, para ashab, ikhwan, para sadulur, para subscriber, para sublaker. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keberkahan, selalu memberikan kita kesehatan, kenyamanan, waktu yang luang. Amin ya rabbal alamin. Serta tidak lupa ya, rezeki yang melimpah. Amin. Rezeki zahir atau rezeki batin. Yang nonton juga dapat. Yang nonton pasti dapat. Insya Allah. Masya Allah. Selalu didoakan. Tapi ada yang lupa nih Gus nih. Saya Abdul Majid. Ah, apa ya Gus? Tadinya takutnya kan ada satu orang nggak tahu. Siap. Saya Abdul Majid. Gus Aziz ya. Siap. Masih bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli dan saudara saya Kang Abdul Majid Albantan. Habis syukuran kemarin. Ah ya, udah syukuran. Mari kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa bersama-sama mengaji, bersama-sama menuntut ilmu, bersama-sama belajar ya. Kitab Al-Hikam yang ditarjitkan oleh Al-Imam Ali bin Husamuddin Al-Hindi dalam kitabnya An-Nahjul Atham fi Tadwibil Hikam. Dan kita sampai pada bab selanjutnya ya, bab baru ya. Yaitu bab shalah. Bab shalah, dan kita sampai pada hikmah yang kedua. Bab hikam fi shalah, sampai pada hikmah yang kedua. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada malikul kitab, kepada semua guru kita, kepada sahibul asal Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, kemudian sahibul tabwid Al-Imam Ali Ibn Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi, para syurah, para ulama, para orang tua kita, para leluhur kita, para hadirin, hadirat, ikhwan, ashab, sadulur, subscriber dan penonton ya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ala man nawa bihi asrafun salihun wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Sebelum dimulai saya mau minta maaf dulu. Banyak bolos. Oh iya, siap, banyak bolos. Kemarin di hadaman sama pada talkin dulu ya. Sama siapa itu? Kang Edo ya. Edo. Tapi Edo, saya bersyukur sih karena Gus Ajis ngajinya ini direkam dan dimasukin ke YouTube ya. Jadi saya bersyukur meskipun ketinggalan saya masih bisa menyimak. Meskipun tidak live langsung kan ya. Ya. Paling nanti kalau ada yang saya tidak tahu, paling saya pertanyakan nanti. Siap. Jadi ternyata keberkahannya banyak nih, Gus. Alhamdulillah. Jadi selain ketinggalan kita bisa ngelihat, kalau lupa juga bisa ngulang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang di luar juga semangat ya. Semangat dalam mengaji, semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu ya. Amin. Harus. Jangan ada jarak ya. Jangan ada jarak di antara kita. Langsung saja qala al-musannifu al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala fi kitabih Al-Hikam
fi tabwib Syekh Ali bin Samrin al-Hindi ila an qala lamma alima al-haqqu minka wujudal malal lawana laka ta'ah wa alima ma fika min wujudi syarahi fahajaraha alaika fi ba'dil awqaf. Lama alima tatkalane ngerti sapa al-haqqu Allah Ta'ala mingka saking sira wujudal malali ing wujude males bosen lawana mongko gawe werna sapa Allah laka kendue sira at-ta'at ing pira-pira ketaatan wa alima lan ngerti sapa Allah ma ing barang fika kang tetep ing dalem sira nyatane min wujud bisyarahi saking wujud tamat pahajaraha mongko mbatesi sapa Allah ing taat alaika ing atase sira fi ba'dil awqati ing dalem sebagian kira-kira waktu. Nah, kalau terjemahnya artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui adanya rasa bosan dari kita bahwa ketika kita itu melakukan ibadah nanti ujungnya bosan. Nah, maka Allah Ta'ala itu memberikan pilihan ketaatan-ketaatan yang berwarna-warni. Makanya ketaatan kepada Allah Ta'ala itu tidak hanya terbatas pada sholat. Tapi macam-macam, selain sholat ada zikir. Selain zikir, zikir la ilaha illallah misalnya, ada zikir sholawat. Kemudian ada iktikaf, ada tawaf. Kemudian ada bersedekah dan lain sebagainya. Banyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah, sehingga sebagian dari kemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala ketika melihat diri kita bosan dari sebuah ibadah, maka Allah Ta'ala itu memberikan pilihan ibadah atau ketaatan yang berwarna-warni. Itu merupakan salah satu dari rahmat ya, kemurahan Allah ya. Kemurahan Allah. Dan wa'alima ma fika min wujudi syarah, dan Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang ada di dalam diri kita, yaitu berupa syarah. Syarah itu apa ya? Jadi kalau makan itu pengennya banyak gitu tuh. Apalagi ketika dalam keadaan lapar, itu kita itu syarah, apa syarah? Nafsu itu ya, kayak hafsir lah ya gitu. Apa ya, lebih kepada keinginan yang menggebu-gebu gitu. Syarah. Nanti cari arti yang pas. Okay. Karena di dalam diri kita itu terdapat ketamakan lah, ketamakan dalam beribadah, ketamakan dalam beribadah, terlalu semangat dalam beribadah. Power lah ya. Nah, powernya terlalu tinggi. Full power ya. Nah, dalam beribadah, maka Allah Ta'ala itu apa? Fahajaraha alaika fi ba'dil awqat. Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala itu melarang ibadah-ibadah tersebut di sebagian waktu. Jadi kalau yang pertama, ketika manusia itu bosan dalam sebuah melaksanakan sebuah ibadah, maka Allah Ta'ala memberikan pilihan. Kamu mau ibadah apa aja silahkan. Terus yang kedua, ketika seorang manusia itu terlalu menggebu-gebu, terlalu tamak dalam melakukan sebuah ibadah, ya maka Allah Ta'ala itu mengatur gitu. Ada saatnya Allah Ta'ala melarang manusia untuk melakukan ibadah. Ada saatnya manusia itu dilarang untuk, misalnya seperti sholat sunnah ya. Sholat sunnah itu ada waktu diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah, ada waktu yang dilarang dalam melaksanakan sholat sunnah. Seperti apa? Ya seperti sholat ketika setelah sholat asar, sholat setelah sholat sunnah ya, sholat sunnah mutlak, setelah sholat asar, setelah sholat subuh, kemudian ketika matahari itu berada di tengah-tengah langit, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya karena Allah Ta'ala itu tahu bahwa di dalam diri manusia itu terdapat sifat rakus. Syarah itu rakus. Syarah itu rakus.
Di dalam diri manusia itu ada sifat rakus. Jadi kalau misalnya manusia itu terlalu semangat menggebu-gebu dalam beribadah, puasa terus, tidak ada ininya, tidak ada berhenti-berhentinya, tidak dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehari pun. Itu bawaannya apa? Tadi dia merasa pede gitu kan. Nah, sehingga dalam satu titik di mana dia akan merasakan bosan. Karena saking banyaknya puasa yang dilakukan, itu puasa atau zikir. Dia memiliki target zikir sehari itu 100 ribu. Mulai hari pertama bisa 100 ribu, hari kedua bisa terus, tapi pada akhirnya dia akan merasakan apa? Bosan. Itu kenapa? Kelelahan, kecapean. Kan itu sifat yang rakus. Forsir ya, diforsir, telah diforsir. Nah, makanya kalau dalam tarekat thariqah itu memang ada tingkatan-tingkatan tertentu gitu ya. Pertama ketika membaca zikir la ilaha illallah mulai dari 5.000 per hari. Kemudian 15. Ketika dia sudah terbiasa terus, jadi tidak ada rasa kebosanan dan lain sebagainya. Merasa terpaksa, merasa bosan dan lain sebagainya, sehingga Allah Ta'ala itu memberikan pilihan kepadanya untuk naik pada tingkatan misalnya 12.000. Terus gitu sampai di satu posisi di mana manusia itu sudah tidak apa namanya, zikirnya sudah tidak bisa dihitung lagi. Gitu, lantaran apa? Lantaran zikirnya itu sudah berpindah pada zikir nafas. Jadi setiap nafasnya itu berzikir, ketika menarik ataupun menghembuskan nafas berzikir. Gitu ya. Nah, itu tujuannya. Gitu. Berbeda dengan kita yang masih pemula, di mana pemula itu biasanya kita terlalu semangat untuk berzikir. Target sehari 100.000 zikir la ilaha illallah misalnya. Nah, hari pertama, kedua, seminggu udah habis. Enggak berkesinambungan lagi gitu. Padahal yang diharapkan, yang dituju dari manusia itu oleh Allah Ta'ala itu adalah istiqomah. Keistiqomahan. Sehingga banyak ulama yang mengatakan bahwa al-istiqomah tu khairun min al-fikarah. Istiqomah itu lebih baik, lebih mulia daripada 1000 karoma, 1000 keramat, keramatnya para wali. Lebih hebat, kenapa? Ya karena dia berkesinambungan walaupun sedikit. Dan wa in qalla katanya. Makana adwama khairun. Nah, apa itu? Lupa saya. Pokoknya ibadah yang sedikit, yang dawam, yang kontinu secara terus menerus, meskipun sedikit, itu lebih baik daripada ibadah yang banyak tetapi hanya di tempo, dilaksanakan dalam tempo tertentu. Gitu kan. Oh, ini baru ingat gitu ya. Maqalla wadama khairun mimma kasura wa tala. Sesuatu ibadah yang sifatnya itu sedikit tetapi dia langgeng, kontinu, itu lebih baik daripada ibadah yang banyak tetapi uang kotor, tapi ibadah itu terus terhenti. Nah, sehingga hal inilah yang diinginkan oleh Malik ketika beliau menuliskan hikmah ini. Nah, sedikit mengutip dari kalamnya Al-Khalifah, seorang khalifah dari Bani Abbasiyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Mirip namanya ya. Namanya saya Abdul Aziz. Berarti kalau saya punya anak namanya Umar, ini mirip baru. Gitu. Kata beliau apa? Idza wafaqal haqqu al hawa fadzalika syahdu bizzabadi. Ketika kebenaran itu menyesuaikan dengan hawa nafsu. Maksudnya hawa nafsu yang terkontaminasi dengan kebenaran. Kebenaran yang terkontaminasi oleh hawa nafsu, maka ini sama saja seperti susu. Azabat itu lebih kepada air yang mustamal lah ya gitu ya, mungkinnya bukan, gitu ya. Susu mentega lah, mentega. Seperti mentega yang kotor tercampur oleh kotoran. Galika syahdu bizabat. Mentega tetapi tercampur oleh kotoran, oleh najis. Ya, sehingga
Mentega tadi itu tidak bisa dikonsumsi, gitu kan? Terus, wa man sara ilallahi bitaba'i kana al-wusulu aqraba ilaihi bitaba'i. Dan barang siapa yang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan tabiatnya, maka sebenarnya wusul kepada Allah taala itu lebih dekat daripada tabiatnya. Maksudnya untuk mengalahkan tabiatnya, mengalahkan hawa nafsunya gitu. Nanti ada ini dalam lanjutannya. Wa man sara ilallahi bi mukhalafati tabi'ihi kana al-wusul ilaihi bi qadri bu'dihi an tabi'ihi. Dan barang siapa yang menempuh perjalanan menuju Allah dengan melawan hawa nafsunya, maka wusul kepada Allah taala itu adalah dengan kadar jauhnya dia dari hawa nafsu. Wa mata yasihu ba'dahu an tab'i. Dan kapan? Wa ma yasihu ba'dahu an tab'i. Dan orang ini kapan dianggap sebagai orang yang benar-benar menjauhi tabiatnya? Gitu tuh. Ya maksudnya yang namanya wusul kepada Allah taala itu tidak perlu dengan melawan hawa nafsu, tidak. Tidak juga dengan apa? Tidak juga dengan menyesuaikan dengan hawa nafsunya juga. Tidak. Gitu. Maka yang dimaksudkan dengan ucapan ini adalah innama huwa muwafaqatul haqqi la mukhalafatun nafsi. Maka proses untuk menuju Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan proses menyesuaikan diri dengan Allah taala. Berarti apa yang diperintahkan oleh Allah taala kita laksanakan, baik sifatnya yang sunnah atau sifatnya yang wajib, bukan melawan hawa nafsu. Jadi kalau dia melawan hawa nafsu, suatu ketika dia kalah oleh hawa nafsunya, berarti dia sudah nggak usul lagi ke Allah taala, kan gitu? Enggak. Jadi tetap di situ ada perlawanan hawa nafsu, tapi bukan jadi titik utama itu dalam menjalani atau menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Mungkin lebih menerima aja. Betul. Apa yang kenyataan yang yang terjadi dan dihadapi atau dialami gitu ya. Jadi ya apa ya, perlawanan hawa nafsu ada, tetapi tidak menjadi barometer utama gitu dalam melakukan perjalanan menuju Allah taala, atau menyesuaikan dengan hawa nafsunya atau dirinya, tabiatnya juga enggak. Jadi yang menjadi titik beratnya itu adalah menyesuaikan diri dengan Allah taala, bukan dengan melawan hawa nafsunya atau menyesuaikan tabiatnya. Gitu ya. Nah. Sehingga apa? Sehingga ketika dia melakukan perjalanan menuju Allah taala, tidak ada lagi rasa bosan. Tidak ada lagi rasa malas. Ya, karena memang ada banyak penyebab seseorang ketika berzikir, ketika beribadah, ketika menempuh perjalanan menuju Allah taala itu dia merasa bosan. Kok enggak nyampe-nyampe sih? Mungkin ada perasaan seperti itu ya. Ketika kita sedang melakukan perjalanan menuju Allah taala itu. Nah, maka kita harus mengetahui apa sih sebab ketika seseorang itu beribadah tetapi dia merasakan rasa bosan, males dan lain sebagainya. Ya, ini perlu diketahui. Ada tiga hal yang menyebabkan seseorang itu malas atau bosan ketika melakukan ibadah. Dimana yang pertama adalah at-tarku indad dawam, hifatun nafsi. Nah tadi at-tarku indad dawam liturwan nafsi wazikiha. Ketika kita itu sudah dawam, ketika kita sudah dawam, sudah konsisten dalam melakukan ibadah apapun, ternyata kita itu apa? Ninggalin, ujuk-ujuk gitu. Ujuk-ujuk nih, tiba-tiba kita meninggalkan. Okay. Terus yang kedua, asani al-malam. Wahat tasakul wa illam yakun tarkum. Yang kedua itu bosan. Ya bosan itu apa? Ya merasa berat, beban, merasa terbebani. Gitu. Yang ketiga, al-ikhlalu bil hukum liwujudil ajalah. Terburu-buru
terburu-buru, kemudian efeknya adalah ketika menjalankan ibadah ya tidak sesuai dengan persyaratan. Kan ibadah itu punya hak-haknya, ada adab-adabnya gitu kan. Dalam wudu ada adabnya, kesunahan-kesunahannya, nyuci tangan gitu kan, nyuci kedua telapak tangan, kemudian menghisap air di hidung, kumur-kumur dan lain sebagainya. Jadi terkadang seseorang itu apa, redor dalam melakukan hal ini, sehingga apa, ibadah yang dilaksanakan itu tidak dalam keadaan sempurna menurut kita ya, bukan menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya liyakuna hammuka iqamatas sholati lawjudas sholah wallahu taala a'lam bis-shawab. Demikianlah para hadirin ini. Itu tadi pengajian kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita ya. Dan mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan apa yang disampaikan tadi. Dan sebelum itu mungkin ada unek-unek dari Kang Abdul Majid. Silahkan. Kalau saya maaf terlambat tadi baru datang. Oh iya, siap, enggak apa-apa. Nanti di ini bisa dilihatkan. Nah, ya. Kan, nanti bisa diputar. Santri-santri ya. Kahat semua ini pasti penasaran nih. Enggak ada ya. Untuk kajian kali ini kayaknya enggak ada. Oke. Okay. Nah, karena enggak ada, kita akan lanjut di pengajian sebelumnya. Allahumma fiqil afwa wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.